Halo semua, selamat datang di channel Bunda Arsi. Di video kali ini, Bunda Arsi mau buat puding coklat alpukat. Yuk, sama-sama mari kita buat. Siapkan saucepan, 1 bungkus agar-agar pondan. Ini kita pakai yang rasa coklat. Selanjutnya 500 ml air, 20 gram coklat cair, 5 sendok makan gula pasir, lanjut 3 sendok makan SKM. Ini kita aduk sampai semua bahannya tercampur. Selanjutnya akan kita masak. Kita pakai api kompor sedang, cenderung kecil ya teman-teman. Ini kita masak sampai mendidih. Selanjutnya kita akan tuangkan ke dalam cetakan. Ini akan saya ambil sedikit. Saya akan buat corak seperti ini. Ini akan kita simpan ke dalam kulkas ya teman-teman. Selanjutnya 3 buah alpukat. Di sini yang akan kita pakai 2 buah saja ya teman-teman. Kita akan haluskan dengan blender. Sisanya akan kita masukkan ke dalam agar-agar nanti. Ini setelah alpukatnya kita blender. Selanjutnya 1000 ml air, 6 sendok makan gula pasir, 2 bungkus agar-agar. Untuk agar-agarnya saya campur ya teman-teman. Lalu masukkan alpukat yang sudah kita haluskan. Ini kita aduk, tambahkan 5 sendok makan SKM. Selanjutnya kita masukkan potongan alpukat, 1 bungkus santan instan. Ini kita aduk. Ini kita akan masak ya teman-teman. Kita masak sampai mendidih dengan api kompor kecil. Setelah mendidih seperti ini, kita angkat dan dinginkan. Untuk agar-agar coklatnya kita keluarkan dulu ya dari cetakan. Ini kita sisihkan. Untuk cetakan kedua, ini kita masukkan agar-agarnya setengah dari cetakan. Lanjut kita masukkan agar-agar coklatnya. Lalu kita siram sampai penuh ya teman-teman. Ini kita akan simpan di dalam kulkas sekitar 3 jam ya teman-teman. Setelah 3 jam, agar-agarnya sudah siap ya teman-teman. Ini akan kita keluarkan dari cetakan. Dan ini dia puding coklat alpukat. Ini gurih dan juga manis ya teman-teman. Enak banget disajikan bersama keluarga.
teman-teman silahkan coba di rumah. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.